Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak Sofahim yang sekarang dipasrahkan untuk memimpin Pondok Pesantren Al Muayyad. Saya mulai jadi pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad sudah tahun 1980 setelah Kiai Umar Abdul Manan meninggal dunia. Nah, Al Muayyad itu nama sebetulnya nama masjid yang sekarang masjid itu. Dulu awalnya Al Muayyad itu hanya sebuah madrasah, namanya Madrasah Mangkuyudan, Madrasah Al-Qur'an Mangkuyudan. Itu sejarah berdirinya ya karena itu persahabatan dua orang yang karena Allah niatnya hanya bersama niat ikhlas karena Allah, yaitu persahabatan antara Bapak Ahmad Safawi dengan Bapak Simbah Bukhari yang dulu remajanya Bukhari. Itu setelah selesai mondok di Ngadirjo, Ki Ahmad Ngadirjo itu bilang sama Pak Safawi, "Safawi, Bukhari ki jangan mulih konten dunia akhirat." Setelah di sudah pulang, Pak Bukhari itu dipasrai tanah yang sekarang Mangkuyudan itu. Nah, Bapak Safawi kebetulan pada waktu itu punya perusahaan batik di Tegalsari. Tegalsari di Masjid Tegalsari itu. Nah, kalau sore tenaganya diajak pulang ke Mangkuyudan. Kemudian diajar ngaji sama Mbak Bukhari itu. Terjadi ngaji, kemudian tahun 37 setelah Kiai Umar itu selesai mondok di Termas, kemudian di Krapyak, pulang disuruh ngajar di adik-adiknya, saudara-saudaranya adiknya, berkembanglah pengajian Al-Qur'an di situ. Berkembang kemudian banyak yang hafal Qur'an, adik-adiknya banyak yang hafal Qur'an, kemudian berkembang ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah setelah itu berkembang lagi sampai karena dibutuhkan mengikuti perkembangan pendidikan, dibuatlah Madrasah Tsanawiyah. Ada Madrasah Tsanawiyah, ada Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah telah berkembang lagi. Madrasah Aliyah tambah lagi sekarang SMA. Sampai sekarang berkembang SMA itu. Itulah cara daripada Al Muayyad. Nah, masjid itu dulu bukan masjid namanya, masih hanya langgar itu. Nah, pada saat masa Jepang itu yang namanya Mbah Ki Mansur Popongan itu pas istilahnya silaturahmi ke Mangkuyudan nirakati di pondok itu, beliau tidak bisa keluar dari masjid sebab dikepung Jepang itu. Mau pergi Jumatan ke Tegalsari tidak bisa. Kemudian mar saiki wis iki masjid iki dienggo anuwe. Tinggu anu langgar iki tinggu masjid tak jenenge Al Muayyad. Ben untuk dukungan. Terus sing imam pertama kali ya Mbah Ki Mansur Popongan itu, terus Mbah Ki Daris namanya Mbah Ki Abdul Karim itu jadi imam. Kamu jadi imam ya, terus sak sugengmu sak madum tuhaya. Selama kamu masih hidup kamu jadi imam. Terus berkembang sampai sekarang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KB Masatria. Asal saya dari Boyolali, Jawa Tengah. Motivasi saya membahagiakan orang tua dan insya Allah bisa hafal Al-Quran dan tentunya mendapat ilmu-ilmu yang barokah. Ilmu yang saya dapat sudah banyak sekali. Contohnya bisa membaca kitab, bisa menghafalkan juz sama dan alhamdulillah tahun kemarin sudah bisa khataman. Harapan saya setelah lulus dari sini bisa sekolah negeri yang tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.